Kakang Prabu. Ya, ya, ya. Kakang Prabu. Ya, ya, ya. Kakang Prabu. Sudah begitu lama hamba belum mempersembahkan seorang putra. Sabarlah, Yayi. Sabarlah. Sabarlah, Yayi. Suatu hari nanti, Dewata pasti mengabulkan permintaan kita. Aku tahu Kakang sering gelisah. Hampir setiap malam menghabiskan waktunya bersamaku. Permisi. Hehehe.
Ngapa itu dia? Hah? Pantasnya. Aduh. Aduh. Hah? Ya, basah. Malu ah. Siapa kau? Mana pakaianku? Seharusnya aku yang bertanya kepadamu. Tetapi, baiklah. Namaku Ki Jaladara. Sebaiknya aku pergi. Mana pakaianku? Ada di belakang. Di jemuran. Masih basah. Aku Durgarati, selir Sang Prabu Raja Gopela. Pikiranmu tetap kacau. Kau perlu pertolongan. Ada satu cara yang membuat lelaki manapun bisa lengket padamu. Lalu aku harus berbuat apa? Mulai hari ini, kau akan kuisi ilmu. Thank you.
tusukkan jarum itu ke dalam tubuh Raja Gopela. Begitu jarum itu masuk ke dalam aliran darahnya, saat itu dia sudah dalam pengaruhmu sepenuhnya. Sudah dapat dipastikan Raja Gopela akan lengket kepadamu seterusnya. Jangan kau ulangi lagi tindakan sembrono macam ini, Durgarati. Untung belum kulepaskan anak panah ini. Kakang, aku merindukanmu. Tidak sekarang. Kenapa tidak, Kakang? Nanti saja di peraduan, sayang.
Malam ini benar-benar aku merasakan sesuatu yang luar biasa. Kakang Prabu, buka pakaianmu. Tubuh yang nyaris sempurna. Kau betul-betul prajurit yang perkasa. Mendekatlah. Luar biasa. Kau punya masa depan yang baik. Pangkatmu akan cepat menanjak. Kau akan jadi senopatiku yang perkasa. Atau kau bisa menggantikan Kipati Dharmapati. Tunggu dulu. Kalau rencanaku ini semua sudah tercapai, apapun yang kau minta, akan kuberikan. Tentu ada persoalan penting hingga Gusti Putri ingin bertemu denganku. Entahlah. Aku sendiri ragu apakah persoalan ini cukup pantas dibicarakan atau tidak. Apa jawabanmu? Bagi seorang permaisuri seperti Gusti Putri, yang tidak pantas pun bisa menjadi pantas. Kau jangan memandang kedudukanku sebagai permaisuri. Sebenarnya yang ingin kubicarakan adalah persoalan di antara dua orang wanita yang kebetulan sama-sama harus melayani lelaki yang sama. Ternyata pembicaraan kita sudah mengarah pada persoalan ranjang. Memang persoalanku akhir-akhir ini membuatku semakin gundah. Kelihatannya Kakang Prabu lebih banyak menghabiskan waktunya bersamamu. Baiklah.
Tak ada salahnya bagi kita untuk berbagi pengalaman. Demi untuk semuanya. Rahasia itu terletak pada Patrem. Patrem? Ya, beberapa tahun yang lalu. Dalam kegelisahanku, aku bertemu dengan seorang pertapa sakti. Kuungkapkan persoalanku. Dan dia mau menolongku. Dia meminta Patremku. Aku sendiri tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Yang jelas, sejak saat itu semuanya berubah begitu menggairahkan. Sehingga laki-laki begitu lengket kepadaku. Kalau memang begitu, maukah kau menolongku, Durgarati? Kenapa tidak, Gusti Putri? Terima kasih. Gusti Putri. Jangan bicara apa-apa. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tidak ada apa-apa. Ada apa kalian? Apa kalian tidak mempunyai tata krama? Apa salahku? Apa salahku? Menjadi seorang permaisuri merupakan kebahagiaan tersendiri bagiku, Kakang. Kekacauan yang sering terjadi di keraton ini membuat pikiranku tak tenang. Soal Kipati Dharmapati bisa saja digantikan oleh Narasarkara. Sudah Kakang pikirkan. Narasarkara yang tanggap dan cakap pantas mendapat kedudukan sebagai seorang patih. Ternyata hukuman yang diberikan Kakang Prabu terhadap permaisuri Umaya berbuntut panjang. Kekhawatiran terlihat di wajah para senopati. Bahkan senopati Kalayuda berani mempertanyakan tindakan Kakang Prabu. Tak perlu dirisaukan. Persoalan ini mudah diselesaikan. Kakang akan mengadakan pembersihan terhadap orang-orang yang tidak setia atas kerajaan ini. Misi tante, tante, om, pak, misi misi ya, tang, 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 lah diem aja, gagu kali. Bapak, permisi, saya anak-anak, misi. Jangan, lu kembali, aja. Coba dari mana kau? Dari situ pak, kan katanya udah boleh. Apa itu? Coba sini. Aduh. Iya, Mang. Coba lihat. Enggak ada apa-apa. Aduh, main pecah aja ntar kalau dia pecah lu. Lu menggantiin. Aduh, pang-pang anak babi mau liwat. Gusti Putri. Mendekatlah. Kamu baru datang? Sepertinya ada yang tidak beres di istana ini. Maukah kau menolongku, Kober? Tentu, Gusti Putri. Baik. Pergilah ke makam ayahandaku. Hah?
Iya, tapi kan kuburan. Aku tahu kamu takut kuburan. Tapi tanpa bantuanmu, istana ini pasti semakin kacau balau. Kau dengar itu? Iya. Laksanakan sekarang juga. Iya, ya, Gus Putri. Saya pamit. Ya. Akhirnya dia hilang juga. Mak, aku dong. Sudah kuduga kau pasti akan datang lagi. Keinginan tak pernah mengenal titik batas. Pertolongan apa lagi yang kau harapkan? Kalau tidak perlu, aku tidak akan datang kemari. Aku ingin membunuh Raja Kupela. Apa? Keinginanmu agak luar biasa. Aku hanya ingin tahu titik lemah kesaktiannya. Bagaimana kau tahu dia punya titik kelemahan? Tidak ada ilmu yang sempurna. Memang pada saat tertentu, ilmunya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Pada saat seperti apa? Saat-saat bermain cinta. Durgarati. Durgarati. Sudah lama aku lewatkan malam yang dingin ini seorang diri. Ranjangku yang beku ini sesekali perlu dihangatkan. Ampun, Gusti Putri. Lari dari persoalan.
bukan sikap laki-laki yang jantan. Tak ada gunanya lagi bertahan di istana yang mulai berbuat sewenang-wenang. Kata-katamu cukup bijak. Kalau begitu, kenapa tidak kau bawa seluruh rakyat kerajaan? Pembicaraan Gusti Putri mulai melantur. Ternyata kau cukup pintar. Aku juga merasakan seperti apa yang kau rasakan. Hampir semua orang merasakan hal yang sama. Tapi tak seorang pun yang bisa berbuat. Memang, tak seorang pun yang berani berbuat. Siapa yang berani menentang rajanya sendiri? Siapa yang berani menantang dan menghadapi kesaktian Raja Gopela? Itu sama saja dengan mati konyol. Justru itu. Kalau kerajaan dipimpin oleh orang-orang yang tidak benar. Apakah Gusti Putri punya rencana lain? Aku ingin kakang melupakan masalah permaisuri Umayya. Aku telah melupakannya malam ini. Kakang, aku ingin kakang menikmati kepuasan bersamaku. Bagus. Semua sesuai dengan rencana kita.
Gusti Putri. Senopatiku dan dayang-dayangku, bergembiralah. Semoga kerajaan yang dibawa pimpinanku akan tetap jaya. Kamajaya. Iya. Sepertinya persoalan di Istana Cilodong ini sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Aku sendiri ragu. Apakah aku bisa menyelesaikannya seorang diri? Kau harus memanggil Jenderal Kamajaya. Iya, Gusti Putri. Tapi ingat, Kober, ini rahasia. Ya, Gusti. Thank you.
Bagus, Jenderal Kamajaya. Rasanya sudah tak ada lagi ilmu yang bisa kuturunkan padamu. Kini aku tak lagi ragu melepasmu, menyelesaikan tugas-tugas kehidupan yang dibebankan di pundakmu. Sudah tiba waktunya bagi kita untuk berpisah. Jasad guru tidak akan saya lupakan. Tugas berat pertamamu telah menunggu. Berangkatlah ke Istana Cilodong. Istana Cilodong sedang dilanda banyak keruwetan. Apa maksud guru? Aku sendiri tak bisa berkata banyak. Kamu sendirilah yang terpaksa harus mengurai benang kusut itu, sehingga bisa kau temukan ujung pangkal. Baiklah. Akan saya laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Jaga dirimu baik-baik. Saya mohon pamit dulu. Robert, kita pergi. Pak Guru, saya mohon pamit. Ya. Harus diakui otakmu yang cukup encer. Duduk di atas tahta memang dibutuhkan otak yang encer. Sudah kucium niat busuk para pengkhianat di setiap sudut. Tunggu sebentar. Ada kusimpan salah satu dari sepasang pedang penjuru bumi. Pedang penjuru bumi ini tidak ada tandingannya. Pedang ini akan membuatmu menjadi pendekar yang tangguh. Hanya orang yang berilmu tinggi yang bisa mencabut pedang ini. Buang waktu, bocah tampan. Kau sudah tahu aturan mainnya. Silakan. Thank you.
Bagus, bagus. Apabila kau berhasil bersetubuh dengan orang yang mampu mencabut pedang ini, kamu akan mendapatkan tenaga inti bumi yang tiada taranya. Narasarkara, coba kau suruh pendekar itu untuk menghadapku. Senopatiku yang tangguh, kau akan kujadikan senopati kebanggaan bagi kerajaan Cilodong. Pengangkatanmu sebagai senopati termuda akan kita rayakan secara bersama. Minumlah. Ayo, minumlah. Hehehe.